Presiden milih nomor berapa? Nomor 2. Yang keras, siapa namanya? Prabororo. Gak tau bosok! Eh, rasa ngalahin gue, gue! Biar tambah panas, siapa namanya? Prabororo. Ya, jualan gue! Kalau Anies kalah, Prabowo? Menang. Bang, kenapa ya tetangga kita setiap malam Jumat ribut mulu? Emangnya ribut masalah apa? Begini katanya, jangan dicabut dulu tanggung. Hei, Nyonya Lampir, berani yang memanggil aku? Prabowo Gibran jadi presiden menang satu putaran loh. Ngomong asal banget. Ye, gak percayaan. Tanya aja tuh sama si nenek. Woi, Nek, Prabowo menang satu putaran kan? Ayo gimana? Halo? Iya, halo. Tumben telpon, ada apa teh? Kenapa tadi kirim WA dihapus lagi? Oh, mau pinjem duit teh. Ada enggak? Oh, hapus lagi. Anjir. Eh, jangan pernah orang memanggil kamu Sai. Iya bener tuh, kemarin gue dipanggil say lah. Say emang dikata gue tukang sayur. Ya kan? Karena itu bisa saja bisa saja bukan sayang. Itu bisa saja jadi Saiton. Aduh. Oh tidak. ATM itu apa, Mbak? Dapat kata-kata dari mana toh? Dari si Parjo. Itu anu, Kak Cahyo. Itu alat. Alat untuk apa, Mbak? Alat untuk bercocok tanam yang sangat canggih. Pakai baterai enggak? Tanpa baterai. Oh iya, bisa apa aja? Memanjang, memendek. Terus, apa lagi? Bisa membesar dan puret. Puret itu bahasa Indonesia apa toh? Ini lho. Mengecil? Ya. Bisa mengecil tanpa baterai. Ya kalau mau dicas. Lo mau dicas pun gampang. Tandanya? Tandanya dia mengeras, Kak Cahyo. Pak, apa bedanya soto sama Siti? Kalau soto, kacangnya banyak. Kalau Siti, kacangnya... tanya aja sama Siti lah.